punya datang, yang punya datang mau servis kedua. Kayak mobil ditinggal Om ya? Iya, tinggal. Oke, nanti aku buatin reviewnya. Servis kedua tuh kita ganti apa aja sih? Oke, Om Kauli. Ya. Sehat terus ya. Ya. Terima kasih Om Ren. Siap. 2, 1, all system ready. Jadi yang punya datang, mau servis kedua. Kayak mobil ditinggal Om ya? Iya, tinggal. Oke, nanti aku buatin reviewnya. Servis kedua tuh kita ganti apa aja sih? Oke, Om Kauli. Ya. Sehat terus ya. Terima kasih Om Kauli. Siap. 26 Februari nih. Ya. 26 Februari 2022 ini ya? 26 ya? 26 Februari 2022. Wow. Ini crowded banget servisnya, gimana Pak Bagus? Luar biasa. Luar biasa ya. Begini terus. Amin. PTKM-nya sudah lewat. Amin. Ekonomi berjalan. Amin. Semua. Amin. Jadi senang. Berarti doa di video kita yang sebelumnya kayak dijabah sama Allah nih. Amin. Amin. Nah, ini aku kesempatan aku mobil SL7 Alpha Automatic Brake Kaki ini punyanya Om Kauli. Betul. Mau servis kedua. 10.000. Apa aja yang diganti nanti kita kepoin di bawah ya. Boleh ya? Oke, siap. Ditunggu. Thank you Pak Bagus. Jadi guys, di hari Sabtu ini kegiatan bengkel ini lagi padet banget, lagi rocks banget. Cuy, rocks. Udah kayak zaman nge-DJ lagi aja ya guys. Bahasanya rocks. Ada RT, ada Om Bewok. Saya dulu boleh. Nengok dulu dikit. Oh, Pak Bagus. Yes. Mobilnya sudah di bawah nih. Sudah nih. Ah. Dikerjain. Yang siapa yang ngerjain, yang mana nih? Ini. Ada Om Aji. Abang Aji. Ada Abang Aji. Oke. Okay. Babang Taman dari Depok. Oke. Okay. Tapi nggak kelihatan. Nah, pakai masker. Tetap jalani progres yang berlaku. Siap. Jadi ini kita mau servis kedua nih Om Aji ya? Iya. Servis kedua. Oke. Okay. Yang diganti apa aja? Kita lihat nanti videonya. Oke, Pak Bagus. Jadi itu adalah parts-parts yang diganti di servis kedua ya, Pak Bagus ya. Meliputinya ada filter oli kayaknya deh. Aku apal-apal sedikit filter oli. Terus ini olinya pakai. Oke. Okay. Oh, Suzuki punya ya. Oke. Okay. Dan yang di plastik itu apa sih, Pak Bagus? Ini gasketnya. Gasketnya ya. Ya, kalau plat oli ada gasket, gasketnya wajib diganti. Oke. Okay. Berarti real untuk program fuel service-nya dari Suzuki XL7. Nggak usah beli oli mesin, bener ya? Nggak usah beli oli mesin. Sampai dengan 50.000 km ya. Nggak usah beli filter oli. Jasanya servis. Jasa servis masih gratis. Mas Aji, monggo, disikat. Gaskan Mas Aji. Gaskan. Kalau bahasa Betawinya apa gaskan Mas Aji? Mainkan. Mainkan, oke. Oke, jadi di servis yang kedua ini yang didapatkan adalah jelas oli mesin, filter oli, gasket, dan juga free jasa.
lempar ini. Oke, sudah hitam, sudah encer si olinya ya. Jadi pergantian oli mesin ini tuh harusnya 6 bulan sekali tuh udah wajib banget ya Mas Agi ya? 6 bulan sekali udah wajib. Supaya apa nih Mas Agi? Mesinnya awet. Mesinnya awet. Oke. Mesinnya lebih bagus. Oke. Bukan hubungan cintanya yang lebih awet. Oke. Hubungan tetap awet ataupun mesin tetap awet. Pakainya tetap oli original dari Suzuki. Beliin oli. Jadi jangan lupa kalau pacaran yang mau awet, beliin oli mesin. Enggak gitu Pak Bagus. Konsepnya enggak gitu. Jadi kalau servis 10.000 juga, air aki juga pastinya diisi kembali Mas Agi ya? Pasti. Nah, selain air aki apa lagi Mas Agi? Oil coolant-nya? Enggak. Coolant-nya dicek. Kalau kurang ditambah. Kurang pasti ditambah. Oke. Okay. Tapi kalau hubungan yang nyaman ditambah enggak? Beda lagi kalau itu. Berat. Loh Mas Agi, ini kayak ada mesin edisi Mas Agi. Mesin edisi apa bukan Mas Agi? Bukan, ini kita lagi tester baterai. Tester baterai. Ya, baterainya masih bagus apa enggak gitu ya? Atau enggak, masih layak atau enggak gitu. Okay. Siap. Langsung keluar hasilnya tuh? Langsung keluar hasilnya. Bon rumah tangga berarti? Bon, belanjaan. Curhat pak. Kok bukan BC ya pak? DHC? Oke okay. Nah cara bacanya gimana nih? Untuk cara bacanya, untuk baterainya ini masih bagus. Oke. Nah, ini chargeran baterainya masih bagus. Masih 100% semua ya? Masih 100%, siap. Dia layak pakai mas. Jadi untuk servis kedua mobil Om Kauli dan car safety sudah selesai. Tentunya di bengkel resmi Suzuki Fatmawati. Nah, untuk rekan-rekan yang lain jangan pernah telat untuk melakukan servis rutin kendaraannya di bengkel resmi tentunya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share channel YouTube Anugrah Randi. Sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.